La'allahum yadkhuluna al-jannah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan mereka. Ini mau niat dolim, mau niat dolim ke Habib, Habibana. Tenang, tenang, tenang. Semuanya duduk, duduk, duduk. Ini urusan anak. Duduk semua, duduk semuanya. Duduk semua. Tenang, tenang, tenang. Semuanya duduk, duduk, duduk. Ini urusan anak. Duduk semua, duduk semuanya. Duduk semua, duduk semuanya. Duduk semua. Kita semua di sini duduk semuanya. Tenang semua. Tenang semua. Nanti dijelaskan, tenang. Tenang, tenang semua. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup ulama. Kita siap enggak menjaga ulama tiap malam di rumahnya? Duduk, duduk, duduk. Kalau ulama di rumahnya siap kita jaga? Siap. Mungkin ente siap. Kita nginep. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, pintar, duduk. Masya Allah, duduk, duduk. Ini urusan anak, duduk. Jangan ada yang kecampur. Ini kita pesain sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dari perguruan Al-Batin Al-Wali untuk menjaga para ulama, para habaib. Takbir! Allahu Akbar! Ini peragaan ilmu bela diri Karomah Sunan Kalijaga yang sudah diijajahkan kepada Habibana perantaraan saya. Apabila mana ada yang zalim kepada Habibana, orang tersebut akan kaku seperti ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ala Nabi Muhammad! Allahu Akbar! Ini tidak bisa disembuhkan sama orang lain kecuali sama Habibana. Barang siapa yang mau diijazah ilmu karomah bela diri, insyaallah hubungi Habibana. Kita harus wajib jaga ulama, jaga para habaib, jaga bangsa dan negara. Allah. Ilmu Allah dibuktikan dengan secara kasat mata ini terbukti. Coba diangkat dulu Pak, diangkat. Ini kalau dibiarkan ini bisa mati. Kakinya angkat. Kaku? Keras. 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 Seperti patung. Keras. Lepas, 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 lepas. Udah, udah. Ini lepas, 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 lepas. Lepas. Ini tidak disembuhkan. Bib, disembuhkan kelamaan. Allah Allah.
Nah, seperti itu. Gelap ngapar. Nanti pakai air. Nah, inilah tingkatan ke 98 namanya gelap ngampar. Caranya, namanya gelap ngampar itu namanya petir. Ya, petir menyambar. Gelap ngampar, petir menyambar. Dengan cara kita seperti mengambil sesuatu dari atas, itu sudah bagi orang yang dolim itu sudah suara petir menggelegar di mana-mana terhadap dia. Ketika kita turunkan ke bawah, maka dua mereka akan terpental dan akan kepanasan pusing di kepala, kemudian mereka akan pingsan. Dan itu kalau tidak disembuhkan akan seperti itu terus. Kalau emosinya hanya sedikit, hanya niat saja, dia hanya bergetar begini saja. Disembuhkan tembakan lemas, pasti dia sembuh. Seperti itu. Tetapi kalau sudah niatnya full, sudah dia akan terkapar dan akan pingsan. Penyembuhannya tidak bisa ditembuk, tetapi harus dengan air. Ya. Orang yang tulim akan terkapar, semua akan menjadi kepanasan. Dan apabila ada orang yang tulim kepada kita, kita bentak saja, jangan teriak bentaknya. Cukup, itu saja. Itu sudah meredak terhadap telinganya. Apalagi kalau kita ngomong membentak, diam kamu. Itu sudah mendapat ketulian terhadap orang yang tulim. Akan bising, akan tuli dia. Karena 7 kali petir. Itulah namanya tingkatan ke 98, namanya gelap ngampar. Atau yang disebut dengan petir ya, petir menyambar namanya. Nah inilah, dan akan bermanfaat sekali lagi saudara-saudara, mungkin anaknya jauh di mana tidak pulang-pulang atau hilang, insyaallah atas izin Allah dengan tingkatan 98 saya panggil, atau orang yang sudah menjadi tingkatan ini dipanggil, Dek pulang bapak ini, Dek pulang 3 kali, maka dia akan mendengar suara kita. Dia akan kembali, insya Allah seperti itu. Nah itu akan bermanfaat, dan insya Allah, nah inilah seperti ini, semuanya akan bermanfaat. Gelap ngampar ketika 98 ini. Saya tidak share di grup, karena memang petunjuk beliau surprise saja pada saat milad. Silahkan digunakan pada saat milad. Akan panas sekali, terpatah. Ya.